sekarang. Biar bulan bercanda, kalah cerita sirna. Nuraniku bertanya, masihkah ada rindu di dalam dada? Mungkinkah kau kanda? Ampuni segala dosa. Oh, untukmu segalanya. Jalani semua.
Betul sih, tak ada telepon penting. Keadaan darurat, Dok. Ada korban kebakaran. Di mana? Di rumah Sandra. Kami sudah mengirim ambulan. Bagaimana? Siapa korbannya? Ada, Dok. Bayi. Dia terlalu banyak menghirup asap. Baik, saya akan segera ke sana. Maaf, mengganggu sebentar. Ron, saya baru dapat kabar rumah Sandra kebakaran. Apa? Sekarang Sandra dengan seorang bayi sedang dibawa ke rumah sakit. Kita segera. Maria! Maaf ya. Dia sudah baik kan sekarang? Coba suster cek terus temperaturnya dan juga catat pulsa jantungnya. Kalau panasnya meningkat lagi, cepat panggil saya. Gimana, Dok? Jangan terlalu khawatir. Maria dalam keadaan sehat. Paru-parunya, pernapasannya, semua baik. Tidak ada masalah. Sandra gimana, Dok? Aku udah gak mikir apa-apa lagi. Pokoknya Maria harus selamat. Aku gak tahu, Rin, apa yang terjadi. Tahu-tahu aku udah ada di luar jendela, di halaman. Kamu mau manjat, Sandra. Kamu gak sadar kalau kamu lumpuh. Dalam keadaan terdesak, saraf motoris yang selama ini kamu istirahatkan bekerja secara otomatis. Aku yakin kamu bisa jalan lagi kalau kamu mau. Gak mungkin. Yang mana lagi yang sakit? Aduh, ini sakit sekali tangannya. Kakinya juga. Maaf. Kak Ron. Bagaimana dengan kamu, San? Terima kasih ya, San. Mari yang selamat berkat kamu. Kamar gua habis terbakar. Untung apinya belum rembet kemana-mana. Udah, itu gak usah kamu pikirin ya. Mas Karin tuh gimana? Apa susahnya nulis lagi? Yang penting kamu selamat. Udah, pokoknya kamu kujamin kamarmu pasti beres begitu kamu pulang. Kursi roda aku kebakar. Kamu tidak butuh kursi roda lagi, Sandra. Kamu bisa jalan. Aku gak bisa jalan. Aku butuh kursi roda.